Malam ini kami tim Prabu Polrestabes Bandung melakukan patroli untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan tindak premanisme di wilayah Kota Bandung. Turun dulu. Suami ini apa, Mbak? Suami yang mau diganggu, ini ada masalah aja. Apa suaminya ini benar suami? Ini suami saya. Saya istrinya. Ya udah, gak usah masak, kenapa sih? Kita melihat seorang wanita yang berteriak dan cekcok dengan pengendara ojek online. Gimana permasalahannya, gimana? Enggak, memang lagi proses pisah. Ini apa, Pak? Di mobil siapa? Saya. Oh, teman. Oh, saudara. Oh, saudaranya sih, Masnya. Tapi clear, kan? Tadinya berpikir kami ada indikasi perselingkuhan. Mengingat ada seorang pria dalam mobil yang merupakan teman wanita tersebut. Iya, Pak. Itu. Clear, ya? Clear, Pak. Yang di mobil saudaranya? Ya. Tadi selesaikan sama keluarga aja, jadi biar tenang ya. Ya. Jangan sampai ada permasalahan di jalan. Akhirnya kami pun menghimbau mereka untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah saja. Karena tidak pantas dilihat orang lain. Patroli pun kami lanjutkan ke arah Jalan Cibogo. Di sana kami pun melihat seorang pengendara yang sangat mencurigakan. Pulang dari mana? Tadi mau beli obat, tapi nggak ada. Obat apa? Anggota kami mendapati sebungkus minuman keras. Itu apa itu? Dua. Beli di mana? Raja Wali, Pasantren. Itu suami istri di dia? Ya. Hah? Itu suami istri? Benar? Iya. Anaknya sakit tapi beli minuman gitu? Tadinya beli obat sama saya, Mas. Tapi ini kan beli bawa minuman, habis dipakai minuman. Gak tahu itu, Mak. Hah? Masa gak tahu? Dengerin ya, Teh, ya. Masa anak di rumah anak sakit, tapi di luar mabok? Manya tega gitu, atuh. Buang. Jadi belum pulang dapet, jadi tadi mau ke nenek. Teh, ya. Minum. Tapi imam, anak sakit, gua alkohol, pantas nggak? Nggak. Harus sampai sana, tuh kan. Suami istri kan udah berapa lama tahun? Istri kan udah berapa lama? 8 tahun. Hah? 8 tahun? 8. Udah, langsung pulang aja, itu urus anak yang sakit. Jangan keluyuran sambil minum-minuman. Ya. Normal kan bisa jangan ngelumput ya. Sangat berbahaya jika mengendara mengonsumsi minuman keras. Kami mendapatkan laporan ada keributan di Jalan Braga. Kami pun langsung meluncur ke tempat tersebut. Masih para di dalam? Masih. Ayo deh, lagi dibubarkan. Mending bubarin aja, Mas. Nggak paralik. Ayo. Menurut anggota yang sudah ada di lokasi, bentrokan tersebut sudah berhasil dilerai. Namun ada beberapa pihak yang mediasi di dalam area tersebut. Saat situasi mulai kondusif, tiba-tiba saja hampir ada bentrok susulan. Karena ada satu pria anggota ormas yang hendak pulang dijegal oleh anggota ormas yang lain. Ya,
Hargai yang petugas, hargai. Karena masih di bawah pengaruh minuman keras, mereka pun cepat tersulut emosi dan hampir terjadi bentrok susulan. Untungnya kami bisa melerai bentrokan tersebut dan kami meminta secara tegas kepada mereka untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Ya wajar nggak kalau saya curiga kalau ada apa-apa kalau cewek sampai pagi di sini? Ini kamu nongkrong di pojokan, di jalanan sepi, tempat gelap, wajar nggak? Orang mikir yang aneh-aneh. Hei! Emang mau minum bersama rencananya? Enggak ngumpul, nyata tadi mau ngeliwat. Nah, rencana mau ngeliwat, rencana sama pelaksananya beda. Pelaksananya ngeliwat, ngeliwat miras, enggak? Ngeliwat apa, ngamer?